Halo teman-teman semua, salam sehat semua, tetap di rumah ya, di rumah saja, jaga kesehatan. Dengan di rumah kita menjaga kesehatan semua orang, dengan di rumah kita menjaga kebahagiaan, kesehatan semua orang. Kali ini, makan siang kali ini saya tidak akan macam-macam ya, cukup simpel dan tentunya dengan pedes-pedes. Yang pertama saya akan membuat bakwan. Bakwan ini bahan-bahannya kol, sesuai selera ya, disesuaikan. Saya pakai setengah buah, kemudian saya pakai wortel setengah batang, kemudian ini adalah kacang panjang, saya pakai dua batang ya, ini kacang panjangnya. Kemudian ini saya bawang daun, daun bawang sama seledri diiris, dicampurkan nanti di sayur-sayuran ini dicampurkan ke dalam tepung. Selain membuat bakwan, menu hari ini saya akan membuat goreng peda di bumbu bawang, tomat dan cabe, kemudian ditaburi pete. Lalu sama sambal terasi, tentunya bahannya tomat, bawang merah, nah ada bawang putih di dalam sedikit, sama cabai merah, cabai keriting. Kemudian coelnya cukup terong ini saja, terong ungu. Sudah, itu saja menu kali ini yang akan saya masak. Kemudian mari kita masukkan sayur ke dalam tepungnya, terigu. Nah, kita sedikit demi sedikit diaduk. Masukkannya sedikit-sedikit supaya meratukan lagi. Kenapa? Kalau tepungnya banyak sayurnya nggak berasa, jadi saya pengen ada rasa sayurnya itu otentik ya. Thank you.
inilah menu makan siang kali ini saya, teman-teman. Ada bakwan. Bakwannya macam-macam ini isinya, sayur kol, kacang panjang, daun bawang, seledri, dan wortel. Kemudian ini ada ikan asin bumbu pete. Kemudian ini sambal terasi. Kemudian ini lalapannya. Segini aja udah nikmat, teman-teman, dalam kondisi di rumah aja. Makan sederhana, sehat, tetap di rumah saja. Mari kita makan.